Nah, mesinnya Rixfly itu Jabiru 2200. Setiap kali yang kita lakukan sebelum terbang adalah cek engine. Walaupun kita bukan teknisi, tapi setidaknya secara visual kita harus ngecek. Semalam itu di YouTube-mu ada yang nanya, bro. Apa tuh? Mas pesawatnya pakai busi enggak? Oh, iya. Itu sebuah pertanyaan yang lucu sekali. Ya, berarti kamu ketawa. Dicek kabelnya, dipastikan busi-busi pas semuanya. Ini karburator oke, enggak ada yang kenduh. Siapa yang kondui? Setelah ini juga masih dilakukan double check sama instruktur. Memastikan. Untuk memastikan instruktur harus ngecek lagi sampai beliau bilang oke ya. Berarti siap. Karena ini beda dengan go-kart tadi ya. Kalau go-kart tadi engine kita mati, kita bisa landing, tinggal mikir. Turun ngecek. Iya, terus turun ngecek. Benaknya nungguin. Kalau ini sampai berhenti. Iya. Ya, ini kalian tahu sendirilah. Kalian tahu sendirilah. Jojo leng-leng, Bro. Lagi habis ini kita melakukan run-up engine untuk memanasin, dites lagi, dites full power. Kamu kan ngecek seolah-olah kondisi take off, nek di full power itu full powernya dapat enggak? Tuh, nanti ternyata full power cuma 27. Bagian sing beres. Kan dari gitu. Terus magneto check gunanya untuk mengecek kesehatan busi. Iya, kanan dan kiri ya. Idle check gunanya untuk nanti saat landing kan kok idle. Jangan nanti idlemu kedurun malah pesawatmu ora mudun-mudun. Semuanya ada kebutuhan masing-masing. Dari kemarin kita enggak tahu ini namanya apa. Sebut saja quick release. Baut. Baut quick release. Soalnya cepat ngelarinnya. Selanjutnya kita cek fisik. Jadi kita akan melakukan 360 check. Muter ini dipastikan enggak ada yang sobek. Enggak ada yang baut-baut, enggak ada yang kenduh. Nah, ini juga perlu berarti ini. Nah, jika terjadi pergeseran merah antara atas dan bawah, berarti something wrong. Yang sobek. Aileron harus, sana juga harus gerak. Cek lagi elevator, ini yang bikin kita naik. Ini namanya pitot, harus dicopot. Kenapa tutup? Karena ini adalah sensor untuk menggerakkan airspeed. Kita bisa tahu airspeed itu dari sini. Airspeed apa? Sensornya dari sini. Airspeed itu kecepatan angin. Ya, kita keluarin. Mas Faslan ini dulu sebelum jadi pilot itu, beliau itu anu, masa kecilnya itu SMP itu pembalap go-kart. SD SMP. Dia satu angkatan dengan Hendriansah. Ish. Rio Haryanto. Itu ya, Hendriansah motor. Rio Haryanto. Dari mulai dari go-kart ya, awal go-kart itu kelas 4 SD.
ditawarin jadi balap go-kart. Kita menggeluti go-kart sampai 5 tahunan kalau nggak salah. Tapi bandarnya merasa pengeluarannya terlalu banyak. Bandarnya itu bapakmu dulu ya. Bapak merasa ini boros banget ternyata balap go-kart itu. Akhirnya nggak kuat, akhirnya stop. Aku biasanya kalau go-kart mahal aku pakai Grab. Oh iya benar. Stop, aku posisi stop tuh kelas 2 SMP. Dulu sekelas sama Rio Haryanto, kita satu angkatan. Sampai sekarang kita masih dekat walaupun udah jarang ketemu karena dia udah dengan dunia dia sendiri. Terus SMA itu dikenalin para layang. SMA itu dikenalin para layang. Terbang para layang. Gara-gara? Gara-gara bapak juga, temennya bapak nawarin olahraga para layang, dikenalin gitu. Aku disuruh ikut. Awalnya suruh nemenin ya? Soalnya suruh nemenin, suruh foto-foto malah. Suruh kok foto. Gak jadi fotografer? Pas nyoba kok malah yang temennya bapak ini yang ngajarin malah ya anakmu lu yang bakat ini daripada gue daripada bapak makanya suruh akhirnya mencoba menggeluti dunia para layang. Kalau cukup-cukup dapat referensi pengen terbangin trek bapak juga awal ya gara-gara bapak. Kenapa juga jadi waktu lagi latihan di Adi Cucup itu kan kita latihan para layang namanya grounding itu kita latihan mengembangkan parasutnya itu loh. Lagi sore-sore latihan, yang di runway grass yang biasa kita pakai itu ya. Ada trek terbang, bapak langsung kepincut, aku gelem nyengkai karena bermesin kan, lebih enak ya, akhirnya di trek, terbangin trek, ditawarin sama bapak gue gelem sekolah pilot orang, wah ini jenis tawaran apa ini? Gimana menolak, gak mungkin nolak bung mau sekolah pilot nggak? Ya mau lah, berangkatlah sekolah pilot ambil di Filipina. Yeah. Selesai 2000, berangkat 2011, selesainya 2014. Selesai 2013, selesai total semua 2014. Aku udah nyoba namanya para layang, pesawat terbang tanpa mesin. Kita loncat dari bukit. Dari para layang sudah aku udah nyoba trek. Terbang pesawat terbuka pakai mesin pertama kali, terus nyoba pesawat fixed wing single engine yang mesinnya satu yang kayak punya kamu itu, single engine yang light sport, habis itu single engine yang standar sekolah seperti Cessna, Piper Warrior. Yang kelima itu ada pesawat multi engine ini yang aku bawa itu Piper Seneca, mesinnya dua kanan kiri ya. Dulu waktu kejadian itu apa komentar istrimu? Gak ada. Gak ada gimana? Kamu gak apa-apa. Gak apa-apa. Kenapa tadi? Udah gak usah diceritain nanti aja. Tidak ada sepatah kata dari istriku bilang, "Mbok udahlah jangan terbang, cari kerja yang gak ada." Karena udah aku ultimatum, Bu. Dari awal ya? Dari awal udah aku ultimatum. Bahwa kamu adalah? Aku sepenerbang. Aku mendedikasikan hidupku terbang. Kamu tidak berhak menghentikan aku terbang. Aku bilang. Hanya satu orang yang berhak memberhentikan aku terbang cuma satu, ibuku. Sampai ibuku bilang, enggak ya aku manut ya, ibu ya. Tapi istriku udah aku ultimatum, enggak kamu enggak ada berhak bilang aku untuk berhenti terbang. Makanya semenjak kejadian pun dia juga enggak berani bilang berhenti. Gitu. Salah ngomong sih istrinya. Kujurnya, ya, ya kowe mabur, rasa munggah. Munggah ya aku.